Dokter Heri Prasetyo, Klinik Dokter Heri, Jalan Wolokito Tengah, Semarang. Ini rencana mau kontrol. Ini total 12 kali kontrol di Dokter Heri Prasetyo. Ini jam 9:30. 9:30 belum dimulai, belum dipanggil. Tadi sudah daftar ulang di loket pendaftaran. Ini para pasien sedang duduk-duduk sambil menunggu panggilan. Biasanya dimulai jam 10 pagi. Pasien datang dari berbagai kota di Indonesia, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ada yang dari luar Jawa. Untuk pintu masuk ada di sebelah sana, dijaga dengan para satpam. Untuk para pengantar bisa nunggu di musola yang letaknya di sebelah klinik. Di situ biasanya para pengantar keluarga menunggu di situ sambil beristirahat. Dan di depan klinik banyak yang menjual makanan bakso, siomay, soto, dan masih banyak lagi lainnya. Ini para pasien sedang menunggu panggilan. Untuk pertama kali datang rencana, misalnya kita mau periksa atau kontrol di Dokter Heri, untuk pasien yang pertama kali bisa datang secara langsung ke klinik Dokter Heri, Jalan Wolokito Tengah, Kota Semarang, agar bisa konsultasi terlebih dahulu dengan Dokter Herinya. Untuk jadwal periksa seminggu itu ada 3 kali, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk biaya periksa dan obat 110.000 sudah termasuk biaya dokter dan biaya obat. Ini Jalan Wolokito Tengah, yang sebelah sana Jalan Muradi. Kalau mau ke klinik Dokter Heri lewatnya sini, masuk gerbang Wolokito, lalu masuk ke sini. Ini sudah sampai di klinik Dokter Heri. Ini ada Rumah Pintar Karya Mulia, Jalan Wolokito Tengah Raya, Kelurahan Kembang Arum, Semarang Barat. Ini ada sekretariat SMU Unggulan Pondok Pesantren Nurul Islam. Dan sekaligus sekretariat pimpinan wilayah Lembaga Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, Jawa Tengah. Di sini
kota klinik Dr. Heri Prasetyo. Kalau di depan banyak yang jualan makanan, ketoprak, siomay. Ini para pasien masih banyak. Untuk parkiran motor pasien ada di sisi samping klinik. Di sini untuk parkiran motor. Kalau untuk parkiran mobil itu tidak boleh di sekitar jalanan ini karena untuk lalu lintas para warga perumahan di daerah Jalan Wolokito Tengah. Tadi sudah selesai kontrol dan alhamdulillah untuk kontrol ke depan 4 bulan lagi, yang tadinya 3 bulan menjadi 4 bulan, mundur 1 bulan karena kondisinya alhamdulillah membaik, ada perkembangan. Inilah situasi di klinik Dr. Heri Prasetyo, Jalan Wolokito Tengah, Semarang, Jawa Tengah.